Kampung Dayah Tuha merupakan salah satu desa yang berada di Kemukiman Beracan, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Kampung ini memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Paloh, Tengoh, dan Menasahkrung. Dengan luas wilayah sekitar 8,5 hektar. Adapun letak geografis atau perbatasan Kampung Dayah Tuha, dari arah utara bersebelahan dengan Kampung Menasahkrung, dari arah barat bersebelahan dengan Kampung Rumpun, dari arah selatan berbatasan dengan Menasahmuling, dan dari arah timur berbatasan dengan Kampung Pohro. Jarak Kampung Dayah Tuha ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 6 km, sedangkan ke pusat pemerintahan kabupaten adalah 5 km. Fasilitas yang dimiliki oleh kampung ialah 2 menasah yang terletak di Dusun Paloh dan Menasahkrung, namun yang aktif dipakai sehari-hari yakni menasah di Dusun Paloh. Di kampung ini memiliki 1 PAUD, yakni PAUD Baitul Qudus yang berada di Dusun Paloh, dan kantor kecil yang berada di Dusun Tengoh, serta memiliki 1 puskesmas pembantu kampung. Kampung Dayah Tuha memiliki wilayah persawahan dan perkebunan yang lumayan luas. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Kampung Dayah Tuha bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Antara lain ialah pinang, buah pala, coklat, dan lada. Kegiatan bulanan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Gampong yakni posyandu balita dan posyandu lansia. Selain itu, masyarakat Gampong melakukan kegiatan rutin di setiap malam Kamis pengajian kitab, malam Jumat pengajian Yasin, dan malam Sabtu Samadiah. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah menanam padi yakni kanduri blang. Dalam setahun terdapat 2 kali masa tanam padi di Kampung Dayah Tuha. Kegiatan yang kami lakukan pada minggu pertama diawali dengan silaturahmi ke rumah perangkat desa, sekaligus perkenalan dan berkeliling kampung dengan ditemani oleh Ketua Pemuda Kampung Dayah Tuha. Pada hari selanjutnya, kami melakukan rapat perencanaan program kerja bersama perangkat Kampung Dayah Tuha. Kami mengawali proker dengan bersilaturahmi, sekaligus mengajar di PAUD Baitul Qudus. Lalu, pada malam harinya kami mengajar di TPA Fathul Ilmi Al-Aziziyah. Pada minggu kedua, kami menjalankan proker pendataan serta penomoran rumah masyarakat. Selanjutnya, kami ikut serta dalam penanaman bibit terong di Kampung Dayah Tuha bersama Bapak Kecik. Pada minggu terakhir pengabdian, kami menyempatkan membersihkan saluran drainase yang tersumbat bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kepada Allah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Penghormatan kepada anak-anak KPM yang sudah berada di Kampung Dayah Tuha selama 40 hari. Terima kasih kepada anak-anak kami yang telah menjalankan KPM selama 40 hari. Semoga apa-apa yang telah dijalankan menjadi motivasi bagi anak-anak kami yang berada di Desa Dayah Tuha. Dan untuk kedepannya bisa menjadi sebuah contoh bagi anak-anak KPM yang lain. Pesan saya, jangan menyerah, terus berjuang agar putra-putri yang ada di desa maupun di KPM menjadi lebih kreatif dan motivasi di masa depan. Terima kasih.